Kabar kurang mengenakan datang dari keluarga selebritas Sarwendah dan Ruben Onsu. Pasalnya, Sarwendah harus menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Bunda Jakarta. Sarwendah ditemani oleh suaminya, Ruben Onsu. Ruben mengantar Sarwendah terlebih dahulu sebelum ia ke Singapura karena ada pekerjaan di sana. Bunda mau MRI dulu, abis itu masuk ruangan terus baru tindakan. Kita doakan semoga berjalan lancar ya, ujar Ruben dikutip di kanal YouTube The Onsu Family, Rabu, tanggal 15 Juni tahun 2022. Sarwendah mengatakan, ia akan mengecek bagian kepalanya melalui pemeriksaan MRI karena kerap merasa migrain. Ini aku sekarang lagi mau cek karena di rumah sakit sekalian aku cek kepala aku karena kan aku sering migrain terus sudah lama banget, kata Sarwendah. Biasanya kan ibu-ibu ngira migrain karena kurang makan ya, kurang makan apalagi gue. Ini mau cek MRI dulu, lanjutnya. Saat hendak menjalani pemeriksaan, Sarwendah mengaku takut. Gue takut kaget, soalnya kata ayah, kalau kaget, ulang lagi, gue takut gue kaget. Sudah tahu gue kagetan orangnya, ucap Sarwendah. Sebelum pemeriksaan, Sarwendah tak lupa untuk makan lebih dahulu. Pasalnya, ia sebelumnya diminta untuk puasa sebelum pemeriksaan tersebut. Setelah waktunya tiba, Sarwendah dibawa ke ruangan radiologi untuk menjalani pemeriksaan. Lain kali kalau MRI jangan lupa bawa kaos kaki ya, dingin banget, kata Sarwendah. Usai melakukan pemeriksaan tersebut, Sarwendah langsung ke ruang perawatan untuk dioperasi keesokan harinya. Saat operasi, Sarwendah ditemani buah hatinya, Betran Peto, Talia, dan Tania. Bye.